Saya kaget itu nggak didubbing. Nah, iya, katanya dubbing saya lebih. Nggak tahu orang saya, ya asal kebetulan surat itu saya udah lama sih syuting yang Al-Asr. Saya kagetnya ternyata nggak dubbing. Jadi saya belum nonton filmnya ini, makanya saya deg-degan. Jujur saya mau jawab apa deg-degan, karena saya belum melihat sama sekali. Dan saya tipe orang yang emang di setiap film saya nggak mau nonton sampai benar-benar nanti premier gitu.